Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman mengunjungi rumah keluarga korban tabrak lari di Nagreg, Jawa Barat. Dudung yang didampingi istri juga menyempatkan diri berziarah ke makam korban. Rombongan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdul Rahman mengunjungi rumah korban tabrak lari di Desa Ciaro, Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dudung yang didampingi sang istri dan juga Bupati Kabupaten Bandung mengunjungi rumah keluarga besar almarhumah Salsabila. Dirinya menyampaikan bela sungkawa atas kejadian yang menimpa gadis berusia 14 tahun tersebut. Rombongan kemudian berziarah ke makam Salsabila yang tak jauh dari rumah keluarga, serta ke lokasi kejadian penabrakan Salsabila dan Handi. Selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi keluarga korban Handi Haris di Limbangan, Kabupaten Garut. Ma udah bahagia gitu, terharu juga. Enggak bilang, turut berduka cita aja. Bela sungkawa. Alhamdulillah iya Pak. Kunjungan kasat diharapkan dapat mengobati rasa duka keluarga besar Salsabila dan keluarga besar Handi. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan.